Kemudian ini ada lagi, zaman sekarang banyak anak terlahirkan karena kemaksiatan, hamil di luar nikah atau anak haram. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan terhadap anak haram tersebut? Oh, anak haram bisa saja, tidak ada istilah anak haram. Yang melakukan keharaman bapak ibunya, anak haram, bapak ibunya dosa, kalau tidak diampuni oleh Allah neraka, maka yang terjerumus segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun anaknya bersih suci, tidak boleh, tidak dosa. Anaknya bisa menjadi waliullah. Ada hadis palsu yang menyebutkan anak zina tidak bisa masuk neraka, biarpun tidak bisa masuk surga, biarpun 7 keturunan. Enggak benar itu, hadis palsu. Anak zina bisa menjadi orang mulia. Maka dari itu ibunya diajari untuk menutupi, jangan sampai tahu ibunya zina. Barangkali ada orang terjerumus dalam zina, wajib kita menutupinya. Jangan sampai orang ini putus asa. Kadang-kadang disebar sana sini, bahkan sampai kalau orang menyebut cerita perzinaan seseorang akan diuji oleh Allah dengan musibah yang sama. Kalau ada mendengar cerita tentang orang zina, tutup mulut. Jangan gembar-gembor sana kini. Bahkan dibantu, Neng, diem Neng, jangan cerita siapa Neng, Neng yang hamil kok cerita sana sini. Diajari bagaimana menutupi, perlu apa ditutupi, ini anak siapa? Anaknya Neng ini, bapaknya di mana? Nggak tahu, pergi mungkin atau mati atau apa gitu. Jangan sampai, oh itu anak haram, zina di sini, ah awas sini, dosanya gede itu. Bisa lebih gede dari yang melakukan zina sudah tobat, yang menggunjing tidak diampuni oleh Allah, ngeri.